Saya menggunakan polybag 6x8 isi 750 butir atau lembar yang sudah dilubangi bagian bawahnya untuk pembuangan air. Setelah media tercampur semua, saya menambahkan sedikit air, tidak usah terlalu banyak supaya tidak mengganggu medianya. Cukup bisa dikepal sedikit, kemudian untuk memudahkan memasukkannya ke dalam polybag. Dan ini sangat mudah supaya duduknya pun enak, jadi nggak tumpah. Memasukkannya pun tidak memakan waktu yang lama ya, karena kalau kita tidak menambahkan air, bisa dilihat itu pasti akan susah. Walaupun menggunakan sendok pun juga akan lama, karena apa? Untuk mendudukkannya itu juga tumpah. Dan kemudian untuk menatanya kembali ke tempat untuk penyemaian itu memakan waktu yang lama karena bocor juga tumpah begitu. Tapi kalau menggunakan sedikit air ini, saya selalu menggunakan seperti ini, tidak. Jadi untuk meringankan pekerjaan dan waktunya supaya untuk mempersingkat waktu. Bisa dilihat ya kelebihan dan kekurangannya, jadi menatanya pun akan lebih cepat, kemudian tidak tumpah dan meringankan waktu. Selamat bekerja dan selamat mencoba tips dari saya. Terima kasih.